بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فقصر بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضل إلى يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بفضل وفضله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ذات الأدب في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بكل واحد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Alhamdulillah pada tahun ini kita semua bisa sholat Idul Adha di Masjid Ar-Rumi ini. Semoga dengan adanya Masjid Ar-Rumi ini ibadah kita semakin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sholat Idul Adha Kurban GBK yang dimuliakan oleh Allah, hari raya kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati tiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat ibadah kurban dimulai dari drama cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya yang bernama Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan bertahun-tahun karena istrinya sekian lama belum dikaruniai keturunan. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang sholih. Flashback sebelum doa itu dikabulkan dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim rutin mengorbankan 1000 ekor domba, 100 sapi dan 1000 unta setiap musim haji. Jumlah tersebut terbilang sangat banyak dan membuat masyarakat kagum. Namun karena ketaatannya kepada Allah, ia menganggap itu merupakan jumlah yang biasa. Suatu hari ia berkata, kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah seandainya aku memiliki anak lelaki kemudian Allah memerintahkan kepadaku untuk dikurbankan, pasti akan kusembelih karena Allah dan kukurbankan kepadanya. Setelah ia memiliki Ismail, Allah menagih nazar tersebut. Saat itu usia Nabi Ibrahim sudah menginjak 86 tahun dan Ismail berusia 7 tahun. Ada yang berpendapat 13 tahun. Tepat pada malam tarwiyah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu ia mendapati sebuah seruan yang berbunyi, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Saat terbangun ia merenungkan arti mimpinya dan bertanya-tanya, "Apakah mimpi tersebut datang dari Allah atau dari setan?" Itu mengapa tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari tarwiyah yang artinya berpikir atau merenung. Dalam riwayat lain dijelaskan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk yang pertama kalinya, maka beliau memilih mengorbankan domba-domba gemuk sebanyak 100 ekor. Beliau mengira perintah dalam mimpi sudah terpenuhi. Pada malam ke-9 Dzulhijjah, mimpi tersebut datang lagi. Disinilah beliau yakin mimpi itu berasal dari Allah sehingga tanggal tersebut disebut sebagai hari Arafah yang artinya mengetahui. Untuk mimpi kedua, Nabi Ibrahim memilih 100 unta gemuk untuk disembelih sebagai kurban.
Tiba-tiba api menyantapnya dalam Ibrahim mengira perintah Allah telah dilaksanakan. Namun di malam berikutnya ia kembali bermimpi seolah-olah ada yang menyeru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku agar menyembelih putra Ismail. Nabi Ibrahim langsung terbangun dan memeluk putra tercintanya Ismail. Ia menangis hingga waktu subuh tiba. Dalam buku 99 kisah hebat penuh hikmah dan teladan disebutkan bahwa Nabi Ibrahim meminta Siti Hajar untuk memberikan pakaian terbaik pada Ismail. Kemudian Siti Hajar pun mendandani Ismail dengan pakaian yang paling bagus serta menyisir rambutnya. Dalam perjalanan menuju Mina, Nabi Ibrahim digoda oleh setan untuk membatalkan niatnya. Tetapi beliau tetap teguh pada pendiriannya. Ia bahkan melempari setan sebanyak 3 kali yang menjadi asal mula prosesi melamar jumroh dalam ibadah haji. Ketika sudah sampai di lokasi, Nabi Ibrahim menceritakan perintah kepada Allah, menceritakan perintah Allah kepada sang putra. Kisah ini diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati alma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau mendapat putra seorang yang sabar. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pada akhirnya dengan izin Allah, posisi Nabi Ismail digantikan dengan domba. Menurut satu riwayat, malaikat Jibril datang membawa domba itu dan sempat melihat Nabi Ibrahim dalam proses akan menyembelih putranya. Melihat ketaatan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril kagum dan mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim berseru, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian Ismail mengikutinya dengan mengucap, Allahu Akbar walillahil hamd. Lafal ini yang kemudian sebagai bacaan takbir saat hari raya Idul Adha. Jamaah Idul Adha, hadzakumullah. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pertama, tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah atau kasih Allah mendapat ujian berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim dan juga kita semua bahwa anak hanyalah titipan. Anak betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melemahkan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan. Jamaah sholat Idul Adha. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap pahala sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail dengan domba besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Hal ini sudah kita praktekkan di tempat kita ini, di perumahan GWK ini. Kita semuanya telah berkorban pada tahun ini, kendati kurbannya tidak sama. Ada yang kambing, yang alhamdulillah pada tahun ini kita dapat 5 ekor kambing. Ada yang berkorban beras, plastik, bambu, minuman, dan lain sebagainya, tenaga, pikiran, dan lain-lain.
itu semua adalah berkorban. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing kita sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain-lain. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki oleh para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah. Terkait dengan fadilah berkurban, Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa berangkat dari rumah hendak membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya memperoleh 10 kebaikan dan dihilangkan 10 keburukan serta dinaikkan 10 derajat. Juga disebutkan, tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah dari Bani Adam ketika hari raya itu Adha, selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Karena itu bahagiakan dirimu dengannya. Nabi Daud alaihissalam berkata, ya Allah, sebesar apakah pahala orang yang berkorban dari umat Nabi Muhammad SAW? Allah menjawab, aku memberi pahala kepadanya setiap bulu dari badan hewan korbannya 10 kebaikan. Aku hapus 10 keburukan serta kunaikkan 10 derajat. Baginya setiap rambut menjadi gedung di surga. Seorang bidadari yang ayu dan kendaraan bersayap berkecepatan tinggi, ia kendaraan ahli surga. Nabi Muhammad bersabda, ingatlah bahwa kurban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pemiliknya dari kejelekan dunia dan bahaya di akhirat. Semoga kita semua yang belum berkorban pada tahun ini, tahun depan kita semuanya bisa berkorban. Dan semoga kita semuanya yang telah berkorban pada tahun ini dicatat menjadi ibadah yang diterima. Dan tahun depan semoga bisa berkorban lebih baik lagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa dafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum ibadatahu wa innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.